langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, teman-teman buka aplikasi CapCut, lalu klik proyek baru. Nah, di sini teman-teman membutuhkan satu foto. Nah, sediakan dulu satu foto. Nah, ini hapus dulu akhirannya, lalu atur formatnya 9:16. Nah, ini aku ambil dari screenshotan, jadi teman-teman atur aja. Nah, kalau udah, teman-teman tambahkan audionya, klik di ekstrak. Nah, aku ambil audionya yang dari TikTok, teman-teman. Audionya yang ini. Klik import suara saja. Nah, teman-teman panjangin fotonya sampai akhir audionya. Nah, kalau udah teman-teman denger musiknya sampai dimasukin overlaynya nanti di mana. Nah, kalau udah pas, klik tambahkan overlay. Nah, di sini teman-teman sediakan satu video. Klik tambah. Nah, atur videonya sampai habis, sampai akhir fotonya ya teman-teman. Jadi potong aja atau tarik aja kayak gini. Nah, kalau udah ini, karena videonya overlaynya bersuara, teman-teman nolin dulu suaranya. Klik checklist. Terus teman-teman geser yang di bawah ini. Klik opasitas, lalu teman-teman kurangin sampai 60. Terus ininya atur juga ya teman-teman. Lalu teman-teman klik checklist. Lalu teman-teman kasih filter. Nah, klik filter, lalu pilih filternya yang retro VHS3. Nah, yang ini teman-teman. Lalu teman-teman klik kurangin agak 71, jadi 71. Nah, kalau udah klik checklist, teman-teman panjangin durasinya sampai akhir video atau foto teman-teman. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Gampang banget kan? Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next my video. Dah.